Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali lagi berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan betapa besar kasih Bapa dalam kehidupan kita. Gak peduli seminggu kebelakang, setahun kebelakang, ataupun dari semenjak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengatur jalan hidup kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan percaya bahwa kasih Tuhan, kasih Bapa masih nyata dalam kehidupan kita. Seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya, yang rela memberikan segala sesuatu bagi kita. Mari kita renungkan sejenak betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Syukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih sayang-Mu terhadap kami dari awal sebelum kami ada sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur
Mari kita bersama-sama teduhkan hati kita. Kita arahkan pikiran kita dan konsentrasi kita kepada Tuhan. Biarlah waktu yang singkat, waktu yang Tuhan berikan ini, sungguh-sungguh kita nikmati persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang beribadah di rumah. Mari sungguh-sungguh kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini, baik yang kami laksanakan di gereja maupun yang kami laksanakan di rumah-rumah jemaat, kami mau lakukan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami itulah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi beserta isinya, yang kasih setianya turun-temurun sampai selama-lamanya kepada seluruh umat yang telah diciptakan dan yang dikasihnya, dan yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa. Anak serta firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Amin. Yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah setia dan adil. Barang siapa datang kepadanya dengan merendahkan diri, meminta ampun kepadanya atas semua dosa-dosa yang telah diperbuatnya, dia mengasihi kita, dia mengampuni kita, dan bahkan menyucikan kita. Dosa yang merah seperti kain kesumba, seperti kain kirmisi, disucikannya, dibersihkannya menjadi putih, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersama-sama mengucapkan pelayanan pendamaian pada pagi hari ini. Kita mohon pengampunan dan kita belajar mengampuni saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ditempatkan Tuhan di sekeliling kita. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber pendamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru. Dengan mengampuni kami peroleh pengampunan darimu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia karena mampu mengampuni dan membawa damai. Demi Kristus Sang Pendamai. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kanan kiri. Adakah orang baru, kita kasih salam ya, puji Tuhan. Mari kita beribadah, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa kiranya semua kita menikmati hari Sabat ini, sungguh-sungguh kita memanfaatkan, menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan, baik kita yang di gereja maupun jemaat Tuhan yang di rumah. Mari gemakan, pujikan, gaungkan, kiranya pujian kemuliaan Tuhan bukan hanya gegap gempita di gereja, tetapi juga di rumah di mana saudara berada. Saya berdoa kiranya
hadirat Tuhan tidak hanya dinikmati di gereja, tetapi juga dinikmati di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan juga untuk yang ibadah online juga, semoga soundnya bagus. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini tema kita adalah pengharapan yang kuat membuat hidup tidak terombang-ambing. Saya jadi teringat kalau ya setahun kebelakang kita kan menghadapi pandemi ya, kemudian vaksin itu menjadi satu harapan buat kita. Bahkan teman saya yang sempat kita lapangan di Bandung, gak sempat dapat vaksin di Jakarta, kita kejar juga sampai ke Bandung. Vaksin itu jadi pengharapan di tengah pandemi. Nah, ini juga yang membuat saya teringat, vaksin itu hal yang jauh dari hidup kita sebelumnya gitu. Tapi jadi harapan untuk mengubahkan kondisi pandemi saat ini. Bagaimana dengan Tuhan yang selama ini ada di dalam hati kita gitu. Apakah dia yang udah, ya sebenarnya udah nempel gitu dalam hidup kita. Tapi apakah benar-benar dijadikan pengharapan yang kuat? Itu mungkin bisa menjadi renungan juga buat kita pada saat ini. Bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan, kita mau ingat lagi, Tuhan tuh ada dan gak jauh dari kita, dan harapan kita kuat di dalam dia. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Terima sukacita surga. Dapatkan sakan kasihnya.
Bapak Ibu Saudara, kita hari ini menerima sukacita dari surga dan pengharapan kita hanya dari Tuhan. Kita mau ingat lagi pada hari ini. Terima kasih. Ya, kita mau konsentrasi lagi untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengingat bahwa kehidupan kita sampai pada saat ini bukanlah berasal dari kekuatan kita sendiri, tapi ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia beserta kita di dalam kehidupan kita, berjalan bersama kita. Bahkan hal yang perlu diingat adalah saat kita jatuh, Dia pasti akan menopang kita, Dia akan membangunkan kita. Jadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau menyanyikan lagu, Kaulah Harapan Dalam Kehidupan Kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, kami dapat hidup. Yes, Lord.
Kiranya pujian ini menjadi doa kami dan bahkan juga merupakan harapan kami kepada Tuhan bahwa ketika kami meletakkan kepergantungan kami, ketidakberdayaan kami, dan kami hanya bersandar kepada Tuhan, maka kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami kekuatan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali pada minggu ini kami datang kepada-Mu, bukan hanya untuk memuji Tuhan, tetapi juga kami ingin belajar bersama-sama akan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang membuat iman kami tumbuh. Karena firman-Mu itulah yang membuat kami sadar betapa jalan kami serong dan kami harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, baik kami yang mengikutinya dari gereja maupun yang kami yang mengikutinya melalui online. Dan kiranya sungguh firman-Mu membangun kami, memberkati kami. Jangan izinkan satupun di antara kami pulang tanpa rahmat-Mu. Biarlah berkat rahmat yang Tuhan sediakan pada hari Sabat yang mulia, yang istimewa ini boleh kami nikmati bersama-sama, baik secara pribadi maupun secara keluarga, kami menikmati rahmat dan anugerah Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dan buat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan ya, pagi hari ini waktu terus berjalan dengan sangat baik kita lalui ya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu yang kita lewati. Saya berdoa kiranya harapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan akan terus bertambah-tambah. Amin. Nah, tadi dikatakan tentang vaksinasi. Ya, harapan adalah 180 juta orang akan divaksin di dalam tahun ini. Harapannya bisa selesai bahkan dua kali disuntik vaksin. Memang secara pelaksanaan hampir semuanya bergantung dengan pendaftaran secara online, ya. Tetapi persoalannya seperti Ibu Tanponio ini tidak punya WA, tidak bisa daftar secara online. Jadi oleh karena keterbatasan akses secara online menyebabkan vaksinasi kedua itu harusnya bisa sekian puluh juta, tapi hanya bisa terlaksana 1-2 juta karena keterbatasan. Ya, kalau itu bisa ditolong oleh non media sosial atau non internet akan jauh lebih masif pelaksanaan vaksinnya. Itu sama seperti KB. Waktu itu KB tidak dipromokan melalui WA atau BBM atau Google atau internet, tetapi dikampanyekan melalui RT, RW, dan sebagainya, sehingga KB berjalan dan berhasil. Dulu orang anaknya banyak, sekarang anaknya dikit-dikit, ya. Dan bahkan ada pasangan suami istri yang hampir-hampir tidak mau punya anak. Bahkan di daerah atau negara seperti Singapura, seperti Jepang, itu bahkan dipaksa, dikasih insentif bagi mereka yang mau punya keturunan. Tapi di Indonesia kelihatannya hal itu belum membutuhkan intensif atau insentif karena masih orang punya anak, masih keinginan punya anak masih tinggi di Indonesia. Mari kita doakan supaya vaksin di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan pandemi dapat diatasi dan Indonesia dipulihkan bukan hanya kesehatannya tetapi juga perekonomiannya. Nah, baik, pagi hari ini tema kita adalah pengharapan yang kuat membuat hidup kita tidak terombang-ambing. Kita akan baca dua bagian dari firman Tuhan. Amsal pasal 10 ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ibrani pasal 6 ayat 19-20 tanggal 2 April yang lalu
bagian ini menjadi dasar firman Tuhan untuk menyambut Jumat Agung, tetapi saya ingin kita membaca ulang Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam perjanjian lama, umat atau bangsa Israel itu sangat bergantung pada yang namanya hukum Taurat. Bahkan diulang-ulang oleh firman Tuhan, siapa yang setia, siapa yang taat, siapa yang memperhatikan, dan siapa yang melakukannya, itu dikatakan ia akan seperti pohon yang subur ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalimat terakhir itu kita paling suka ya, apa saja yang dibuatnya berhasil, tapi prosesnya kita tidak mau ikuti. Dikatakan orang yang setia, orang yang taat, orang yang memperhatikan dan melakukan hukum Tuhan, dia seperti gandum yang menghasilkan bulirnya. Bukan gandum yang tumbuh tetapi tanpa bulir. Orang yang melakukan hukum pasti menghasilkan buahnya. Dia seperti pohon anggur yang menghasilkan buah. Seperti pohon aras di Libanon yang tumbuh tinggi menjulang. Yehezkiel menggambarkan pohon aras itu bahkan menjadi tempat bersarangnya para burung Raja Wali karena saking tingginya pohon aras dan kuat. Alkitab mengatakan batang dari pohon aras itu adalah salah satu bahan untuk pembangunan bait Tuhan karena kuatnya. Kalau di Jawa mungkin jati, kalau di Kalimantan mungkin besi. Ya, betul ya Pak? Apa? Belian ya. Kalau saudara belian mau beli kayu belian bisa ke Kalimantan, pesan sama Pak Lazarus. Tapi sekarang sudah jarang ya pohon belian itu. Kayu itu kalau direndam air akan semakin kuat, semakin kokoh ya. Tidak dipaku, beton pakunya bisa patah, itulah kayu belian. Nah, tetapi sebaliknya saudara, Alkitab mengatakan apabila mereka jauh dari hukum Tuhan, mereka tidak setia dengan hukum Tuhan, mereka tidak mau melakukan hukum-hukum Tuhan, mereka itu seperti pohon di padang gurun. Dia gersang lalu kemudian lambat laun menjadi mati. Dia akan seperti pohon gandum yang tidak menghasilkan bulirnya. Itu sama seperti masa-masa paceklik para petani, dia menanam, tetapi karena musim dan sebagainya, tumbuh padinya tetapi bulirnya sedikit atau kosong isinya. Tidak berbuah, kering lalu kemudian mati. Sama seperti yang terjadi dengan pohon ara. Seharusnya sudah musim berbuah tetapi tidak berbuah. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Tidak bisa tumbuh tinggi, dia bantat. Bukan karena di bonsai, tetapi memang dia tidak bisa tumbuh tinggi. Kita belajar tentang pohon korma, menanam pohon korma, biji korma, itu ditanam di tanah, lalu kemudian tumbuh, lalu kemudian ditimpa dengan batu. Supaya apa? Akarnya tumbuh terlebih dahulu, mencapai air, baru pohonnya diizinkan tumbuh ke atas. Nah, kalau tidak ada pertumbuhan, maka ya tidak bisa tinggi. Oleh karena itu hukum Tuhan perlu diperhatikan dan dilakukan karena membuat bangsa Israel atau umat Tuhan itu tumbuh seperti pohon di tepi aliran sungai, di tepi aliran air, dia seperti gandum yang menghasilkan bulirnya, seperti anggur yang berbuah, seperti pohon aras yang tumbuh tinggi dalam kehidupannya. Nah, hukum Tuhan, hukum Taurat, sekalipun kalau kita bicara tentang hukum Taurat, itu membawa kita kepada keberhasilan, kepada anugerah Tuhan,
Tetapi saudara, hukum Taurat itu tidak dapat membawa kita sampai ke belakang tabir. Hukum Taurat hanya dapat membawa kita hingga pada halaman saja. Coba perhatikan di halaman bait Allah. Di sana hukum-hukum diperlakukan dengan secara ketat. Harus ini kambingnya, harus itu burung tekukurnya, harus begini gandumnya, harus begitu jelainya. Peraturan-peraturan ketat dilakukan di halaman dan juga di ruang suci. Peraturan-peraturan hukum sedemikian diberlakukan di halaman dan di ruang suci. Yang paling jauh adalah hukum Taurat membawa kita sampai kepada ruang suci. Saudara, kalau kita bicara tentang bait Tuhan, maka bait Tuhan itu dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama disebut dengan halaman, bagian yang kedua disebut sebagai ruang suci, bagian yang ketiga disebut sebagai ruang maha suci atau ruang maha kudus. Nah, Taurat itu umat Tuhan melakukannya di mana? Di halaman. Dan paling jauh adalah di ruang suci, karena ruang maha suci hanya bisa dilakukan oleh imam besar. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke ruang maha suci kecuali imam besar yang ditunjuk untuk melayani Tuhan di ruang maha kudus. Oleh karena itu, Taurat tidak bisa membawa orang sampai kepada ruang maha kudus. Dia hanya bisa membawa di halaman dan ruang suci saja. Nah, oleh karena itulah kita melihat Alkitab menunjukkan kepada kita, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat membawa kita, orang yang percaya kepadanya, sampai ke belakang tabir. Karena melalui Yesus, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dan oleh karena Yesuslah kita dibawa masuk ke dalam bait suci, masuk ke ruang maha kudus. Hari ini kita bisa langsung berkomunikasi, kita berbicara dengan Bapa tanpa sekat apapun juga. Bahkan tanpa korban-korban seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Bahkan sampai pada hari ini mereka masih melakukannya. Di belakang tabir itulah ada yang namanya Shekinah Glory. Karena di belakang tabir itulah kemuliaan Allah itu ada. Anugerah Tuhan dinyatakan di sana. Di mana Allah ada, itulah di belakang tabir. Nah, oleh karena itulah Yakobus berkata kepada kita di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus itu kuat, katanya. Pengharapan kita di dalam Yesus itu kuat. Bukan hanya kuat, tetapi pasti kuat. Kok tahu, Pak? Ya, karena ada terjemahan yang lain yang mengatakan pasti kuat. Jadi kalau pengharapan di luar Kristus hanya sampai halaman atau ruang suci, tidak kuat. Tetapi kalau sampai ke belakang tabir di mana Yesus ada, pasti kuat. Bukan hanya kuat saja. Kalau dikatakan pengharapan kita di dalam Yesus itu aman bagi jiwa kita. Bukan hanya aman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi sangat-sangat aman. Kenapa sangat aman? Karena kata aman itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu dapat dipercaya. Saudara, kalau kita bergantung kepada seseorang yang dapat dipercaya, maka kita khawatir tidak? Maka kita gelisah tidak? Kita takut tidak? Tidak, saudara. Saya pernah naik pesawat dari Pontianak ke Putu Sibau. Waktu itu pesawatnya masih kecil. Kalau sekarang sudah 737 seri 500 bisa sampai hampir 100 orang bisa naik. Dulu hanya 20 orang, 15 orang, paling banter 50 orang. Pesawat yang menuju ke Putu Sibau. Itu pun seminggu dua kali saja ke Putu Sibau. Wah, pesawat bisa hanya satu, kita tidak tahu nasibnya seperti apa. Bagaimana kita akan menjadi takut atau
khawatir atau gelisah, saudara? Kalau hanya satu saja, dan itu pesawatnya sudah tua, setua, mungkin lebih tua dari umur saya, karena dipakai oleh para misionaris pada masa-masa itu. Sudah tua, itu sama seperti kita, kalau menumpang pada satu pesawat yang kita tahu kepastian, keamanan, under deal, mesinnya, kita tentu akan merasakan sebuah kekhawatiran. Tapi kalau kita bergantung kepada sesuatu yang bisa dipercaya, maka kita aman. Kita merasakan ketenangan. Mana lebih aman, naik pesawat A, saya tidak sebut namanya, atau naik SQ? SQ itu Singapore Airlines. Saudara, kalau saudara naik SQ Singapore Airlines, saudara akan merasa lebih tenang. Karena SQ dikenal sebagai pesawat atau armada paling aman di dunia. Karena perawatannya bagus dan sebagainya. Kita merasa tenang karena bisa dipercaya. Tapi kalau kita naik pesawat yang mungkin statusnya terdengar sayup-sayup, bagaimana kita naik pesawat? Kita merasakan ketakutan, kegelisahan. Nah itulah kata aman. Kenapa kita aman? Karena sangat bisa dipercaya. Nah, Yesus adalah Tuhan yang bisa sangat dapat dipercaya. Alkitab terjemahan versi bahasa Indonesia masa kini, kalau saudara punya terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mengatakan demikian. Ibrani 6, 19-20. Harapan kita seperti jangkar yang tertanam sangat dalam. Bukan hanya dalam saja, tetapi sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus korden, dia menggunakan korden, saudara, bukan tirai, tapi korden, ruang mahasuci di rumah Tuhan di sorga. Jadi langsung digambarkan yang namanya tabir bait suci, bukan hanya sebuah tempat yang ada di dalam bait Allah buatan manusia, tetapi langsung sampai ke sorga di mana Allah itu ada. Terjemahan lain mengatakan pengharapan itu kuat dan pasti, dapat dipercaya bagi jiwa kita. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kuat dan pasti? Mengapa dapat dipercaya sehingga mendatangkan rasa aman? Saudara, karena bukan hanya tertanam di halaman, bukan hanya tertanam di pelataran, bukan hanya tertanam di ruang suci, tetapi sangat dalam sampai di belakang tabir di mana Yesus itu berada. Jadi sangat dalam, masuk paling ujung di mana Tuhan itu ada. Nah saudara, kalau saudara pergi ke Israel hari ini, maka bait suci sudah tidak ada lagi. Kemah pertemuan juga sudah tidak ada lagi. Tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara hanya bisa menyaksikan tembok ratapan yang kurang lebih lebarnya sekitar, mungkin sekitar 20 atau 30 meter saja. Itu pun dibagi antara laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Dan mereka sembahyang di sana, karena di sana diyakini itulah tembok terakhir dari bait Tuhan. Orang-orang Yahudi sembahyang ke sana. Kalau orang sembahyang di tembok ratapan, dia jalan ke depan, menghadap ke depan, kalau keluar harus mundur. Tapi orang Indonesia tidak, putar balik, jalan keluar. Kalau orang Yahudi, dia harus mundur keluar dari tembok ratapan. Itulah tempat yang paling suci yang hari ini dimiliki oleh orang Yahudi. Di dekat situ ada yang namanya lorongan, lorong bait Tuhan atau tunnel. Itu lorong yang sedang digali untuk mendapatkan sisa-sisa dari bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo atau yang dibangun oleh Serubabel. Digali saudara. Lorong bait Tuhan itu menuju kepada tempat yang namanya ruang maha kudus. Nah kalau kita masuk ke lorong itu, kita sampai di ujung,
maka di sana ada orang-orang yang berdoa, tertutup dengan tembok karena sebelahnya itu sudah dimiliki oleh orang lain. Kita tahu bahwa sedang di sana ada bangunan masjid, Masjid Al-Aqsa atau Masjid Umar di sana, jadi di batas tembok. Orang-orang Yahudi meyakini itulah tempat yang paling dekat dengan yang namanya bait atau ruang maha kudus. Di sanalah mereka sembahyang. Jadi ada dua ruang suci atau tempat suci yang diyakini oleh orang Yahudi sampai hari ini. Yang pertama itu tembok ratapan, yang kedua adalah di lorong bait Tuhan sampai di ujung, itulah tempat yang diyakini sebagai paling dekat dengan ruang maha kudus. Itulah yang mereka bisa lakukan, mencoba untuk mendekat, paling dekat dengan ruang maha kudus, tetapi tidak bisa karena itu sudah menjadi milik orang lain. Oleh karena itulah digali lebih dalam untuk mendapatkan yang paling original, yang paling dekat dengan bait yang dibangun oleh Salomo. Saudara, paling dalam orang Yahudi ingin masuk lebih dalam di bait suci di mana ruang maha kudus itu ada. Oleh karena itulah mereka tahu satu hal. Kenapa? Karena hanya di ruang maha kudus itulah Allah berdiam. Karena di ruang maha kudus itulah ada Shekinah glory, ada kemuliaan Tuhan turun di atasnya. Persoalan yang terjadi adalah ternyata kita seringkali mendapati orang-orang Kristen yang melemparkan jangkarnya, melemparkan harapannya, melemparkan sauhnya hanya sampai di halaman saja. Hanya sampai di pelataran. Setelah di halaman bait Tuhan atau di pelataran rumah Tuhan atau bait suci, itu hanya terdapat mesbah korban bakaran. Ada tempat korban bakaran di depan situ. Juga ada bejana pembasuhan untuk membasuh, mencuci korban-korban yang dikorbankan, atau membasuh orang-orang untuk penyucian diri, tempat untuk hewan-hewan yang sudah dibawa lalu ditempatkan di satu tempat. Lalu kemudian ada tempat yang namanya penyembelihan. Itu pelataran, saudara. Tempatnya memang luas sekali dan jemaat boleh masuk ke sana. Umat Tuhan boleh masuk ke sana. Ingat peristiwa Yohanes pasal yang kedua mengatakan apa? Di halaman, di pelataran itulah merupakan tempat untuk berjual, beli, tempat untuk berdagang. Tempat yang paling berisik di bait Tuhan adalah halaman. Di sanalah terdapat jual beli binatang, terdapat tukar menukar uang. Kenapa ada jual beli binatang? Karena binatang yang dipastikan oleh imam peneliti di pintu masuk halaman itu, kalau mereka menyatakan ini kambingmu cacat, maka tidak bisa dikorbankan. Maka satu-satunya adalah menukar binatang dan tukar tambah, trade-in kira-kira dengan binatang yang disediakan oleh para imam di halaman itu. Uang rupiah, uang dinar, uang dirham itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di bait Tuhan. Yang boleh masuk ke kotak persembahan di bait Tuhan adalah shekel. Kalau saudara ke Israel, saudara bisa tukar uang shekel untuk kenang-kenangan. Tapi hanya uang shekel, uang Yahudi yang bisa masuk ke bait Tuhan. Oleh karena itu, orang yang membawa uang-uang Roma atau negara-negara lain tidak bisa dimasukkan ke dalam bait Tuhan. Itu tidak layak. Oleh karena itu ada penukar uang di halaman bait Tuhan. Oleh karena itu dapat dipastikan halaman itu adalah tempat yang paling berisik. Aku tukar dong, aku tukar dong, aku ganti binatang, aku beli binatang, dan sebagainya. Dan di halaman itulah nasib umat Tuhan ditentukan oleh imam. Apakah uang kita boleh dikorbankan atau tidak? Apakah binatang yang kita bawa itu boleh dipersembahkan atau tidak? Yang tidak suci tidak bisa dipersembahkan. Harus binatang yang suci, harus uang yang layak untuk dipersembahkan di bait Tuhan. Saudara, kalau sauh kita, jangkar kita, harapan kita hanya sampai di halaman itu, tidak akan kuat, saudara. Tidak akan kuat.
karena di sana terdapat sesuatu yang tidak aman, karena korban kita yang kita sudah periksa ketika sejak kita berangkat, kita tahu ini layak untuk dikorbankan. Tapi tiba-tiba di sana dikatakan tidak layak untuk dikorbankan. Di sana tidak aman, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya, karena politik agama ada di halaman, tetapi di ruang Maha Kudus tidak ada politik agama. Karena di sana hanya Tuhan yang menentukan, di halaman yang menentukan imam manusia. Saudara mau bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada manusia. Dan nasib umat Tuhan di halaman itu ditentukan oleh manusia. Jadi kalau jangkar kita, harapan kita, sauh kita, kita lemparkan kepada manusia, tidak kuat dan tidak ada kepastian di sana. Tidak aman karena tidak bisa dipercaya. Karena manusia menentukan pertimbangannya tidak berdasarkan apa yang Tuhan katakan, tapi berdasarkan like or dislike, suka atau tidak suka. Kalau dia suka lolos, tidak suka, tidak akan lolos. Coba perhatikan apa kata Yesus tentang orang-orang ini. Lihat Yohanes 2 ayat 24. Yesus saja tidak mengandalkan mereka. Yesus saja tidak mempercayakan diri kepada mereka. Coba dikatakan demikian. Yohanes 2 ayat 24 mengatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka yang ada di dalam bait Tuhan. Saudara, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada imam-imam, kepada orang-orang karena mereka tahu. Matius 23 mengatakan adalah orang-orang yang munafik. Menggunakan bedak, tetapi hatinya penuh dengan seperti kuburan. Dilabur baik di luar, tetapi dalamnya sebetulnya busuk. Oleh karena itu, jangan lemparkan sauh kita, jangkar kita, hanya sampai di halaman yang nasibnya ditentukan oleh manusia. Lemparkan sampai ke belakang tabir, di sana kuat, di sana pasti, di sana aman, dapat dipercaya. Sebagian orang Kristen yang lain, saudara, melemparkan sauhnya, jangkarnya, harapannya, hanya sampai di ruang suci. Kalau di halaman ada mesbah, ada pembasuhan, ada tempat binatang, meletakkan binatang, ada tempat untuk mengorbankan, umat boleh masuk ke sana, di ruang suci tidak semua orang bisa masuk. Ya, tetapi di dalam itu ada kandil, ada namanya kaki dian. Ya, saudara tahu kaki dian ya, itu tempat lilin yang isinya 7, 1, 2, 3, 7 itu ya kaki dian. Kalau bangsa Israel, kalau hari Desember, mereka pasangnya 9 lilin, Hanukkah, ya, perayaan Hanukkah itu 9 lilin. Tapi kalau di bait Tuhan, 7 pelita. Dulu di kemah pertemuan, di bait zaman Salomo ada 10 kaki dian, ditempatkan, ada 10. Tetapi setelah dirobohkan, dibangun Serubabel, apalagi zaman Herodes, hanya ada 1 kaki dian saja. Jadi penerangan di bait Tuhan menjadi lebih redup. Jadi ada kandil, ada kaki dian, ada meja sajian, meja roti, dan mesbah dupa. Imam biasa, imam besar boleh masuk ke ruang suci, tetapi umat tidak boleh masuk di ruang suci. Umat hanya boleh sampai di halaman. Nah, di ruang suci ini, kaki dian itu disebut dengan manorah. Manorah. Dalam bahasa Ibrani-nya manor, dari akar katanya nir atau nur dalam bahasa Arabnya. Apa arti nur atau nir? Ah, cahaya ya. Nur, nir itu adalah cahaya yang artinya menerangi, artinya pelita, itulah nir atau nur dalam bahasa Arab. Nah, manorah itu dinyalakan oleh imam setiap hari dari sore hingga keesokan harinya untuk menerangi tabernakel, untuk menerangi bait Tuhan khususnya ruang suci itu. Nah, karena dia terbatas
hanya menyala dalam jangka waktu sore hingga pagi hari saja. Oleh karena itu dikatakan bahwa sumber terang di tabernakel itu tidak kekal. Sumber terang di Bait Tuhan itu terbatas. Oleh karena itu tidak disebut sebagai sumber terang, tetapi disebut sebagai pelita. Saudara, sumber terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan, akulah terang dunia, dan kamu ini adalah terang dunia. Jadi sumber terang itu tidak di ruang suci, tetapi di bait atau di ruang maha kudus. Karena di sana Allah ada, maka sebetulnya sumber terang itu ada di ruang maha kudus, bukan di ruang suci. Tuhan Yesus tidak ada di ruang suci. Ruang suci hanya ada terang yang terbatas, yang nyalanya sore, pagi sudah mati. Karena Tuhan Yesus ada di ruang maha kudus. Terang yang sesungguhnya ada di ruang maha kudus. Alkitab mengatakan demikian, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah sumber terang, Dia pelita bagi kaki kita, supaya kita berjalan di dalam terang. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging, dan firman itu adalah Allah sendiri, yaitu Allah. Jadi yang namanya roti, meja sajian di ruang suci adalah roti biasa. Daud pernah menikmatinya di Abimelekh yang dimakan karena disimpan di sana. Hanya makan kenyang selesai, karena kita makan dalam kesementaraan. Itulah yang disediakan di ruang suci. Pelita terbatas, roti terbatas. Makanan di ruang suci terbatas dan tidak boleh semua umat memakannya atau menikmatinya. Tapi saudara, kalau sauh kita sampai ke belakang tabir, di sana ada firman yang sesungguhnya. Ada roti yang sesungguhnya, yang kalau kita makan, maka kita akan kenyang selama-lamanya. Karena Dia yang menyediakan, atau bahkan Dia sendiri adalah roti hidupnya. Bukan yang sementara. Di ruang suci adalah kesementaraan. Saudara, kalau kita melemparkan pengharapan kita, melemparkan sauh kita, jangkar kita, hanya di tempat yang namanya kesementaraan, maka saudara hanya menikmati yang namanya sementara. Saudara hanya menikmati yang terbatas, yang hari ini ada, besok tidak ada lagi. Yang hari ini menyala 10 pelita, bisa menjadi 1 pelita. Bahkan sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya kaki Dian. Diannya masih ada, ya kakinya sudah tidak ada. Diannya sudah ada di gereja-gereja sekarang ini. Ya. Anaknya Pak Joko, anaknya Pak Joni, anaknya Bu Rini, namanya Dian. Nah itu Dian. Saudara, jangan lemparkan pengharapan kita dalam kesementaraan. Jadi hal-hal yang sifatnya fana, yang sifatnya tidak kekal, jangan dijadikan sebagai tempat untuk berharap. Uang adalah sementara. Ya, saya pernah cerita, ada seorang konglomerat yang meninggal, petinya seharga 2 miliar. Saya cerita ini di tempat Ibu Ponio ya waktu itu ya, di ketika Pak Ferry tidak ada. 2 miliar, saudara. Lalu kemudian masuk ke dalam kubur atau masuk ke dalam kremasi. Habis itu. Tidak dibawa kemana-mana. Ketika kita menggantungkan harapan kita kepada materi, maka materi itu tidak kekal. Bukan harapan yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, jangan mengharapkan kereta atau kekuatan kuda, karena kereta atau kekuatan kuda adalah terbatas. Ada kuda lain yang lebih kuat, ada kereta lain yang lebih kuat. Saudara, kalau kita hanya sampai di ruang suci saja, maka di sana hanya ada nasihat, ada
didikan manusia, ada kata-kata manusia saja, tidak kekal, karena itu bukan firman Tuhan. Kata-kata manusia yang tidak pernah mengubah, tidak memulihkan, tidak membawa kita kepada jalan kehidupan. Tapi kalau sampai ke belakang tabir, kita berjumpa dengan firman yang sesungguhnya. Kita berjumpa dengan roti hidup, kita berjumpa dengan jalan kehidupan itu sendiri. Saudara, kalau di ruang suci kita hanya bertemu dengan nyala pelita, tidak berjumpa dengan sumber terang itu sendiri. Oleh karena itu Amsal pasal 6 ayat 23 mengatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh Tuhan. Kalau diucapkan oleh manusia, maka terjadi pertengkaran. Kalau kita mendengar nasihat orang yang tidak cocok, kita jadi konflik. Tetapi kalau kita menerima pelita yang sesungguhnya, cahaya yang sesungguhnya, didikan yang sesungguhnya, kita akan berjumpa dengan jalan kehidupan. Kenapa kuat, saudara? Kenapa tidak kuat? Kita tidak kuat kalau harapan kita hanya pada kesementaraan, bukan pada yang kekal. Yang ketiga, sebagian kecil melemparkannya, sauhnya, jangkarnya, harapannya di ruang maha suci atau di ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu terdapat tabut perjanjian. Ketika saya pergi ke Israel, saya membeli tabut kira-kira segini besarnya ya, miniatur. Saya tanya, di dalam tabut perjanjian apa isinya? Kalau yang bisa jawab, saya ajak makan mie di tempat Pak Daniel, ayo. Apa? Dua loh batu, ya. Bukan yang ditulis oleh Allah, karena yang ditulis oleh Allah sudah dihancurkan oleh Musa. Jadi Musa menulis ulang dua loh batu itu. Dua loh batu itulah yang dimasukkan di dalam tabut bait Tuhan. Apalagi isinya? Selain tabut perjanjian. Ada yang tahu? Ayo, mie loh saudara. Enak, saya udah ngincipin dua kali saudara. Nah. Ini Pak Daniel enggak ada, berarti buka nih kira-kira ya. Nah, pasti buka nih. Kue tionya mantap. Nah ini promo sedikit nih. Pak Daniel jangan lupa ya, Pak Daniel satu mangkok, ini promo ini. Ya. Apa yang kedua? Ada yang tahu? Tongkat Harun itu ada di dalam tabut perjanjian. Yang ketiga, ayo. Ada yang tahu? Tabut perjanjian, dua loh batu, tongkat Harun, yang ketiga apa? Mie loh saudara ini. Wah, enggak ada nih di Serpong ini mie ini. Khusus hanya ada di sini saja. Yang ketiga apa? Wah, Pak Tony pasti tahu nih. Kelihatannya sedang ngetik mencari ini. Apa yang ketiga? Apa? Mana? Ya, roti mana? Itu ada di dalam bait di dalam tabut perjanjian. Di ruang maha kudus hanya ada tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian itu ada dua kerub yang menutupi tabut perjanjian. Dan itulah yang namanya mercy seat atau kursi pendamaian. Tempat awan kemuliaan Tuhan itu ada di atasnya. Dan inilah yang namanya Shekinah glory, kehadiran Tuhan di sana. Tiang awan, tiang api pasti ada di ujung, di ruang maha kudus. Dan hanya ada satu yang boleh masuk ke sana, yaitu imam besar. Dan Ibrani mengatakan, Yesus adalah imam besar, agung, dia ada di sana, menjadi perantara bagi kita. Ruang maha kudus adalah ruang Tuhan sendiri. Saudara, hanya orang-orang yang melemparkan sauhnya, jangkarnya, harapannya sampai ke ruang maha kudus, dialah akan mendapatkan kekuatan. Dialah yang akan mendapatkan kepastian. Dia akan mendapatkan rasa aman. Dia akan mendapatkan sesuatu yang menguatkan di dalam dirinya. Karena di sana ada pribadi yang maha kuasa.
Karena di sana ada pribadi yang maha tinggi. Karena di sanalah ada imam besar agung. Di sanalah kita berjumpa pribadi yang dapat dipercaya. Di sanalah kita berjumpa dengan roti hidup. Di sanalah kita berjumpa dengan si pembuat mukjizat. Saudara, di sanalah kita menjadi orang-orang yang kuat. Maka hidup kita tidak akan terombang-ambing. Karena kita tidak menggantungkan kepada kesementaraan. Kita tidak menggantungkan kepada manusia yang berubah. Tapi kita menggantungkan pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan sendiri. Diombang-ambingkan oleh badai apapun, diombang-ambingkan oleh cobaan apapun, yang mencoba menggoyangkan iman kita, yang mencoba menggoyangkan pengharapan kita, menggoyahkan kasih kita kepada Tuhan, tidak bisa. Karena jangkarnya nempel kuat kepada Tuhan yang ada di belakang tabir itu. Saudara, selama sauh kita, pengharapan kita, jangkar kita ada di dalam dan nempel pada Yesus, maka pasti kita akan kuat. Maka kita pasti akan aman. Saya saksi ya saudara, ini mama saya. Ketika papa saya meninggal tahun 87, saya waktu itu masih SMP. Masih kecil-kecil saudara. Ketika papa meninggal, saya berkata, aduh, harapan satu-satunya untuk mencapai masa depan enggak ada. Sehingga yang tadinya mulai naik sedikit ekonominya langsung drop. Habis, saudara. Habis total. Kami menjadi orang yang rasa-rasanya masa depan itu suram. Masa depan itu gelap, saudara. Aduh, ini nanti sekolah bagaimana, kuliah bagaimana, dan sebagainya lah kira-kira demikian. Tapi saya bersyukur tahun 85-86 itu, mama saya sudah bertobat, saudara. Mama saya sudah percaya Tuhan. Jadi ketika papa saya tidak ada, mama menjadi andalan satu-satunya dalam keluarga kami. Anaknya 8, saudara ya. Ada yang anaknya 12, ya. Ada anaknya berapa, tapi kami 8 bersaudara. Perempuannya cuma satu saja, dan itu yang paling bontot kira-kira. Sekarang di Surabaya. Nah, saya punya mama ini, orang luar biasa. Mama yang selalu berdoa untuk anak-anaknya. Yang mengandalkan Tuhan, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saudara, dulu saya suka main porkas SDSB, saudara. Suka main tokel hari ini. Kenapa, saudara? Karena ingin kaya. Ingin menjadi kaya. Nyaingin Atta Halilintar. Kira-kira. Tapi enggak pernah dapat. Ya dapat sih kecil-kecil lah. Tapi tidak sekaya yang diharapkan. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, lambat, pelan, tapi pasti Tuhan mengubah sedikit demi sedikit kehidupan menjadi lebih baik. Kalau hari ini saudara ada dalam situasi yang sulit, baik secara kesehatan, secara ekonomi, keluarga, mari coba saudara, jangan lihat di halaman, memang ramai, memang banyak orang, banyak teman, tetapi saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Di ruang suci memang saudara akan ketemu dengan imam yang luar biasa, tapi saudara tidak akan mendapatkan apa-apa di sana, hanya kesementaraan saja. Tapi kalau saudara melihat kepada Yesus, mengharapkan kepada Yesus, di sanalah harapan yang sesungguhnya, yang tidak akan menggoyahkan saudara. Saudara menemukan jawaban yang sesungguhnya, yang pasti berasal daripada Tuhan sendiri. Kata pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, Allah yang maha tinggi, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, El Shaddai, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercaya. Di mana ini saudara adanya? Hanya ada di belakang tabir. Karena di sanalah yang maha tinggi itu ada. Di sanalah yang maha kuasa itu ada. El Shaddai itu terjemahan yang lainnya adalah the God who is more than enough.
Allah yang lebih dari sekedar cukup akan mencukupkan kehidupan kita. Sama seperti seorang ibu yang menyusui anak-anaknya, demikianlah Allah memelihara anak-anaknya. Manusia tidak bisa memelihara kita. Kesementaraan tidak bisa menyertai kita sampai pada kekekalan. Tetapi yang di belakang tabir adalah yang kekal. Oleh karena itu, saudara, lemparkan harapanmu, lemparkan saumu, canggarmu hanya kepada Yesus. Karena di sanalah saudara akan mendapatkan perlindungan, penyertaan yang bisa dipercayai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kalau ada di antara anak-anakmu yang hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan perekonomian mereka, bergumul dengan kehidupan mereka yang sulit, dengan berbagai macam kehidupan, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan, tarik mereka hingga sampai ke belakang tabir. Tarik harapan mereka supaya hanya bergantung kepada Tuhan. Karena di sanalah akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan rasa aman. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan adalah Tuhan sumber jawaban. Tuhan adalah tempat kami mendapatkan perlindungan, kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa, di sanalah kami menemukan kesembuhan, di sanalah kami mendapatkan mujizat, di sanalah kami mendapatkan kekuatan, di sanalah kami mendapatkan penghiburan, dan di sanalah kami dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Karena Engkau bukan hanya Allah yang maha tinggi, Engkau bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi juga adalah gembala yang baik, memelihara kehidupan kami. Hamba berdoa, Engkau memberkati kedua tangan anak-anakmu Tuhan. Kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anakmu, dibuat oleh Tuhan, berhasil. Kalau ada di antara saudara yang sakit, letakkan tangan kanan di tempat yang sakit. Saya ingin berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakit penyakitmu, baik yang fisik maupun non-fisik, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam, hingga ke organ-organ tubuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang di kepala karena mahkota duri, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang di punggung karena cambuk, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang di lambung karena tombak, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang di tangan dan kaki karena paku, itulah yang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau dicabut segala sakit penyakitmu, kau disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Sang Penyembuh. Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mempersatukan hati kita. Kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, bagi yang ada di rumah maupun yang hadir pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang mulia, atas segala kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, pemeliharaan yang begitu ajaib buat kami Tuhan. Hari ke sehari Tuhan tuntun langkah hidup kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan kuatkan kami, sampai saat ini kami ada di bait-Mu yang kudus ini Tuhan, sebagai untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kebesaran kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami. Kami ada sampai saat ini bukan karena kami kuat, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi hanya oleh karena anugerah-Mu lah yang membuat kami ada sampai saat ini. Kami dalam dengan berbagai latar belakang sosial, berbagai latar belakang pergumulan Tuhan, kami datang di tempat ini, kami memuji memuliakan Engkau.
Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang begitu luar biasa buat kami. Kami mau belajar dengan iman kami yang sungguh kepada-Mu Tuhan. Bapa, sebelum hamba berdoa, Tuhan, hamba mohon pengampunan-Mu. Kuduskan hati pikiran hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba layak dan berkenan untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini membawa doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan Engkau Allah pengampun. Dan biarlah Tuhan saat ini, ketika kami berdoa, Tuhan Engkau hadir, Engkau mendengarkan doa kami. Pagi ini Tuhan hamba mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Rahmat Suharsa, Bapak Jaripen Seragi, Bapak Bintang Tampubolon, Bapak Joni Tambunan, Bapak Herbin Serait, Ibu Moyun, Bu Cam Kanfa, Ibu Sumarni dan Ibu Aling. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau tahu akan segala pergumulan mereka Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka Tuhan. Supaya mereka tetap menaruh jangkar mereka benar-benar kepada Tuhan. Hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka Tuhan. Lawat mereka pagi ini Tuhan, jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan lepaskan segala sakit penyakit mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan baru sehingga mereka boleh melihat kuasa Allah nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap bergantung harap kepada Tuhan. Biarlah mereka tidak berputus asa tetapi tetap mereka ada di dalam naungan kasih-Mu sehingga tiap hari mereka boleh bersyukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan terus pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya saat ini Tuhan ada mujizat yang terjadi atas kehidupan mereka. Mereka pulang dan mereka boleh merasakan kesembuhan ilahi. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Kami percaya ketika kami datang dengan iman yang sungguh kepada-Mu Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melawat saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak kami yang dalam ujian akhir Tuhan, baik tingkat SD, SMP, SMA, Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan berkati segala usaha mereka, upaya mereka di dalam studi mereka Tuhan. Engkau berikan kecerdasan, kepandaian dan hikmat buat mereka sehingga mereka boleh berhasil. Bila segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang tua yang membiayai pendidikan anak-anaknya saat ini. Saat ini bukan hari-hari yang baik Tuhan. Perekonomian bagi yang begitu sulit Tuhan, tapi kami percaya anak-anak Tuhan yang hidup berpengharapan akan Engkau tidak akan berkekurangan, Tuhan pasti cukupkan segalanya. Tuhan berikan tempat pendidikan yang terbaik buat anak-anak kami ini Tuhan, dan biarlah masa depan mereka cemerlang karena Engkau. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami kelesuan ekonomi di dalam keluarga ataupun yang sementara mencari pekerjaan, kiranya tangan Tuhan tolong. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap keluarga, Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau jadikan segalanya berhasil dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Yang tidak mendapatkan pekerjaan, Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau tunjukkan jalan buat mereka. Sehingga mereka terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang kami percaya. Anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan minta-minta, itu kata firman-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang besar. Engkau yang sanggup untuk mencukupi segala keperluan setiap keluarga demi keluarga dalam gereja kami ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami dalam pergumulan di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan.
Kami berdoa kasih sayang-Mu Tuhan mengalir baik antara orang tua dan anak, suami dan istri. Tuhan, Tuhan pulihkan kalau ada saat ini Tuhan keluarga-keluarga yang mengalami hal seperti ini, Tuhan pulihkan mereka. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan keluarga-keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkaulah jawaban atas segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Kami berdoa untuk Pak Trofimus yang sudah menyampaikan sabda firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat, otoritas Allah nyata dalam kehidupannya, dalam setiap pelayanan di mana Tuhan pakai dia berhasil. Terima kasih Tuhan firman yang sudah disampaikan. Bila itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami menjadi rema dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami pada hari ini. Dan biarlah itu menjadi satu kekuatan baru buat kami. Bahwa kami hanya bersandar berpengharapan akan Engkau. Kami menaruh sauh kami jauh sampai belakang tabir Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kuasa Allah nyata. Di dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi, rumah tangga lebih. Di dalam setiap rumah tangga kami, bahkan di dalam bergereja. Kami taruh semua itu di dalam tangan. Kami percayakan sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan tidak akan biarkan kami jatuh tergeletak, tapi Tuhan akan mengangkat kepala kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan pakai Pak Trofimus dengan luar biasa dalam setiap pelayanannya. Biarlah lewat bimbingannya, lewat pelayanannya, lewat pemberitaan firman-Nya, kami terus diberkati, kami terus dibangun kerohaniannya sehingga kami menjadi kuat. Terima kasih, kami juga berdoa. Tuhan memberkati anak-anak-Nya, Tuhan berkati keluarganya Tuhan dengan luar biasa. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini Tuhan buat Palasarus yang saat ini sebagai mahasiswa praktek di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Lewat segala pelayanannya Tuhan, dan berikanlah hikmat-Mu baginya Tuhan sehingga dia semakin hari semakin luar biasa di dalam melayani Engkau. Dan nama Tuhan saja yang diagungkan dan dipermuliakan lewat setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Kami rindu Tuhan untuk membangun ruang sekolah minggu yang sudah dicanangkan beberapa satu tahun belakangan ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu terus. Sehingga lewat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan buat jemaat-Mu Tuhan. Apa yang kami rindukan ini boleh tercapai karena Engkau. Dan lewat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan buat jemaat di tempat ini Tuhan, semua ini boleh terrealisasi Tuhan. Dan anak-anak di sekolah minggu kami Tuhan boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang berakar kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan pagi ini kiranya Tuhan memberkati. Singer, liturgos, penerima tamu, tim musik Tuhan berkati kami semua. Kami semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan terus berkarya dan memberkati. Pakai setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dan ajari kami supaya kami tetap rendah hati di dalam Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekompakan sehingga mereka terus melayani Engkau. Mungkin di dalam berorganisasi, di dalam menjalankan rapat-rapat mungkin ada perselisihan atau apapun itu Tuhan, tapi kami mohon Tuhan satukan hati mereka supaya mereka tetap semangat di dalam melayani Engkau. Mereka tetap kuat di dalam Engkau dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat setiap pelayanan mereka. Tuhan, Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Setiap komisi yang ada di tempat ini Tuhan juga memberkati. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang dipakai di dalam setiap pelayanan Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa dan Engkau berkati dengan ajaib. Kami percaya bahwa setiap orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia segala pekerjaannya. Tuhan akan
melimpahkan berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, terima kasih kami ada di tempat ini. Kami ada di negara ini Tuhan, karena Tuhan yang menempatkan kami di negara ini. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau izinkan banyak hal terjadi di bangsa kami. Virus corona terjadi, ada bencana terjadi di mana-mana. Hari-hari ini Tuhan kami boleh melihat terjadi bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kami mau berdoa. Kami berdoa untuk GKMI Cabang Meleleweng-Apu Tuhan, Sumba Timur, kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanan yang ada di sana. Apapun yang mereka gumuli saat-saat ini Tuhan, kiranya Engkau campur tangan. Berikan mereka kekuatan iman. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan izinkan semua itu supaya kami yang menjadi anak Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa untuk pemulihan yang terjadi di NTT Tuhan. Kiranya Tuhan pakai pemerintahan kami Tuhan, baik Bapak Presiden dengan jajarannya Tuhan, para menteri yang ada, sehingga pemulihan ini semakin cepat tertangani Tuhan. Dan segala semua aparat yang terkait yang berhubungan dengan ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan berikan hikmat buat mereka sehingga semuanya boleh tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang kehilangan keluarga Tuhan karena bencana ini Tuhan, Tuhan kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka supaya mereka tidak tawar hati akan Engkau. Mereka tetap kuat di dalam Engkau Tuhan untuk mengerti bahwa segala sesuatu pasti indah pada waktunya karena Engkau Allah yang mengatur segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kiranya Tuhan kuatkan dia Tuhan, Bapak Joko Widodo dengan para stafnya. Tuhan kuatkan dia, berikan dia hikmat dan otoritas-Mu. Kami percaya bahwa Presiden yang ada Tuhan itu seizin Engkau, supaya dia dapat mengayomi seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, yang begitu pluralis dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Tapi bangsa kami boleh mendapatkan kesejahteraan karena Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Berkati juga para menteri yang ada, juga kepala-kepala daerah Tuhan berkati. Biarlah mereka melakukan segala pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau. Dan kami percaya bahwa ketika setiap kepala daerah, setiap pimpinan bangsa ini takut akan Tuhan, maka bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini penuh dengan kedamaian karena Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami penganiayaan. Tuhan kiranya Engkau ikut campur tangan, Engkau tolong kuatkan mereka, teguhkan hati mereka supaya mereka tidak tawar hati akan Engkau, tapi mereka tetap teguh imannya di dalam Engkau, dalam menghadapi segala tantangan dan masalah yang dihadapinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami, gereja kami di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkarya buat setiap pribadi lepas pribadi atas bangsa dan dunia ini. Kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan, yang saat ini kami bersyukur bahwa pandemi sudah mulai surut Tuhan, tetapi biarlah kami mau bergantung harap kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau lebih dari segalanya, bukan vaksin, tapi kami mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhanlah segalanya di dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk virus corona ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan kembalikan ke asalnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dia tidak berkuasa atas kami, tetapi Engkaulah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami juga mau berdoa pagi ini untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami.
persembahan yang sedikit dari yang Tuhan sudah berikan banyak buat kami, Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Ini boleh menjadi untuk melebarkan pelayanan di tempat ini, Tuhan, dan biarlah kami mau belajar untuk memberi dari segala, bukan dari segala kelebihan kami, tetapi kami memberikan lebih daripada itu, yaitu hati kami. Kami belajar untuk memberi hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menerima persembahan-persembahan kami. Ini Tuhan, ini kami dengan segala kekurangan kelemahan kami, Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami berharap, kami menggantung harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau meneliti setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan. Sehingga hari ke hari kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Bapa, ini doa kami, rasa syukur kami, rasa hormat kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Sepanjang minggu yang kita lalui, kita sudah diberikan kesehatan, segala kebutuhan keperluan kita sudah Tuhan cukupkan. Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama beribadah di gereja Tuhan, juga bisa beribadah bersama-sama di online ya. Bersyukur untuk segala kebaikan yang kita terima. Ucapan terima kasih, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Trofimus dan tim yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat datang dan selamat beribadah. Majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Apakah hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada ya, semua jemaat-jemaat yang setia, yang diberkati oleh Tuhan. Info Getsemani, Komisi Perempuan GKMI PGMW 1 Wilayah Barat mengundang seluruh ibu-ibu dan kaum perempuan GKMI Getsemani untuk dapat mengikuti acara webinar dengan tema True Love dengan pembicara Evangelis Srianti. Acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 pukul 7 malam sampai setengah 9 malam. Via aplikasi Zoom dengan meeting ID, semuanya sudah tertera di warta. Kami komisi, pengurus komisi perempuan mengundang seluruh ibu-ibu yang hadir di tempat ini untuk bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Predi Wang Indra, Bapak Mavo Silain, Ibu Hot Jelita, dan Bapak Heri Gunawan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu-minggu ini yang masih belum tertera di warta, mohon Bapak Ibu dapat berdiri dan akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Dan kemudian kita akan memberikan bingkisan yang sudah disediakan oleh gereja. Tolong Bapak Ibu, nanti kalau ada yang berulang tahun, yang kebetulan hadir, yang belum ada namanya di tempat ini, mohon berdiri nanti pas Pak Pendeta mendoakan ya. Terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun.
untuk Jawa pelayanan ibadah Minggu tanggal 18 April 2021. Tema yang kita angkat, Yesus adalah dasar tempat kita bertumpu. Pengkhotbah Saudara Lazarus, Majelis Pendamping Ibu Uliana, Liturgos Bapak Runi Rongkat, Singer Abel, dan Saudara Ricardo. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dapat melihat di warta. Untuk laporan keuangan bulan Maret, laporan keuangan kas umum sudah ada di warta. Bapak Ibu dapat melihat, dapat membaca apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, baik nama, inisial, ataupun jumlah yang diberikan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami majelis. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus tetap mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan semua jemaat di tempat ini. Untuk laporan keuangan kas kedukaan dari Desember 2020 sampai Maret 2021, itu juga sudah ada tertera di warta. Terima kasih untuk tim kedukaan yang sudah mengelola keuangan dan sudah melayani dengan baik. Tuhan Yesus terus memberkati tim kedukaan. Untuk laporan persembahan minggu pertama 4 April, semua sudah ada tertera di warta. Bapak Ibu dapat melihat apabila ada yang kurang sesuai dapat menghubungi kami majelis. Demikian juga untuk pembangunan. Untuk pembangunan sampai dengan minggu ini, seperti yang kita doakan selama ini bertahun-tahun, untuk pembangunan kita di tahap pertama, puji Tuhan, sudah Tuhan cukupkan. Dan untuk itu, panitia pembangunan yang bekerja, mereka akan mengadakan rapat, dan untuk selanjutnya, mereka akan mengambil keputusan seperti yang kita doakan selama ini. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah berkontribusi selama ini untuk pembangunan ruang sekolah minggu. Tuhan Yesus terus memberkati kita. Tuhan Yesus yang terus akan menolong kita, memampukan kita untuk menjawab setiap seruan doa kita. Kita imani, apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan akan memampukan kita untuk dapat merealisasikan semua yang kita doakan. Terima kasih, demikian info Getsemani. Untuk yang berulang tahun, mohon Pak Pendeta mendoakan. Apakah yang hadir di sini ada yang berulang tahun tapi namanya tidak tercatat selama seminggu ini? Enggak ada ya? Oke, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan, kami ikut bersuka cita dengan teman-teman, saudara-saudara kami yang berulang tahun selama seminggu atau sepekan ini. Tuhan, kami berdoa kiranya dengan usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka, mereka terus bergantung, berharap kepada Tuhan, iman mereka terus bertumbuh kepada Tuhan. Sebagaimana firman yang kami baca pada hari ini, kiranya umur panjang, hormat, kekayaan Tuhan limpahkan kepada mereka. Kau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami ingin memberkati Pak Freddy Wang Indra, kami ingin memberkati juga Bapak Movo Silain, Ibu Hojalita Pane, dan Bapak Heri Gunawan. Kami berdoa kiranya sungguh anugerah Tuhan beserta dengan mereka. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya sungguh kehidupan mereka diproteksi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, bahkan dikembalakan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini
meresponi firman Tuhan bahwa kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan kita mengucapkan iman pengakuan rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke alam maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong dan menyertai kami. Jemaat Tuhan, arahkan hati, pandanglah kepada Tuhan, pulanglah, dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Sepanjang langkah hidupmu diberkati oleh Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dengan tangannya yang kuat akan mengangkat engkau naik dan bukan turun, menetapkan kau menjadi kepala bukan ekor, tangan murahnya bagaikan tiang awan, tiang api, menyertai kehidupanmu siang dan malam sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saat teduh, ibadah kita selesai. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sapa jemaat Tuhan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat berkumpul dengan keluarga. Sampai ketemu minggu depan di tempat ini.